Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu masya Allah, beliau jenius di balik segala ketegasan dia itu luar biasa jenius. Beliau yang menginisiasi dituliskan di Al-Quran dalam bentuk mushaf. Beliau yang mengusulkan pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ayat tentang mirasantika turunnya karena pertanyaan Umar. Mirasantika itu ya, minuman keras dan narkotika. Itu masuk ayatnya turun, 5 ayat turun, tahapan-tahapan 4 ayat tahapan turun. Itu karena pertanyaan Umar. Umar nanya sampai turun Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ya, sudah. Bal antum muntahun, sekarang mau berhenti? Mau tobat? Ya, tobat. Kami enggak mabuk lagi, kami enggak minum khamar lagi, kami enggak narkotika lagi kalau dalam bahasa sekarang. Ya, kami enggak mabuk lagi, kami enggak gini. Sudah selesai Umar. Jadi maaf. Orang jahiliyah itu jagoan. Mabuknya paling hebat. Orang jahiliyah itu paling jagoan. Mabuk, khamar, par, enggak ada saingan, Pak. Enggak ada saingan. Umar sebelum masuk Islam itu paling minimal 5 kali dalam sehari mabuk. Paling minimal. Setelah masuk Islam, mabuknya ditinggalkan, ganti sholat 5 kali dalam sehari.